Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Selamat datang kembali di channel kecil saya ini guys ya. Kali ini saya berada di lokasi perkebunan durian guys. Tepatnya masih di Kampung Tunggal Warga ya, Kecamatan Banjaragung, Kabupaten Tulang Bawang. Wow, rumputnya sangat-sangat luar biasa guys. Dan di sini ada dua tanaman pokok katanya ya, yang harus di benahi yaitu tanaman durian dengan tanaman alpukat guys. Oke, ikuti terus perjalanannya ya, kita lihat kondisi tanaman durian ataupun alpukatnya guys ya. Dan gimana kabarnya nih buat teman-teman semua, teman-teman subrek-subreker dan teman-teman calon subrek-subreker dimanapun berada. Semoga kita di hari ini semua ada dalam keadaan sehat walafiat, sehat jasmani maupun rohaninya, serta dimudahkan ya segala sesuatunya dan dilancarkan dalam menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Amin amin ya robbal alamin. Dan oke guys, ini adalah perkebunan durian ya. Wow, rumputnya lumayan-lumayan lebat, guys. Jadi ya, rumputnya mulai wow, tebal banget rumput ini, guys. Dan oke, buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa ya diklik tombol like, komen, dan subrek-subreknya. Agar saya bisa membangun channel kecil ini melintas atau mengeksplor dari satu kampung ke kampung yang lain. Ini dia rumputnya sangat-sangat luar biasa tebal ya. Ini rumputnya rumput tulangan teman-teman. Buat teman-teman yang tahu solusinya silahkan ditulis di kolom komentar ya guys ya. Dan ini adalah pohon duriannya. Pohon durian ini lebih kurang sekitar 3 atau 4 tahunan guys. Wow, keren rumputnya ini. Selain tanaman durian juga guys ya, di sini ada tanaman alpukat nih guys. Jadi rencananya di sekeliling alpukat ini mau dikasih mulch ya guys ya. Agar pertumbuhan rumputnya tidak terlalu cepat ya. Wow. Rumputnya luar biasa. Tebal guys. Dan oke guys, rencananya mau dibuat seperti ini katanya ya. Jadi di sekitaran ataupun pertanaman alpukat ya, terutama katanya yang diutamakan alpukat, mau dibuat seperti ini guys. Agar rumput yang di bawahnya mati katanya guys. Buat teman-teman yang punya pengalaman di bidang alpukat, tolong ditulis di kolom komentar ya. Lebih kurang efektif nggak teman-teman ya kalau dibuat seperti ini? Dan saya lihat juga pertumbuhan pohon duriannya juga kurang maksimal teman-teman ya. Dan oke guys, ini adalah beberapa bagian saja ya yang dikasih mulsa seperti ini guys. Sebetulnya sih pengennya disemprot, cuman tanamannya lebih pendek daripada rumputnya guys. Jadi takut stuck ya, takutnya kena tanaman guys. Jadi untuk sementara ya seperti ini dulu guys ya. Dikasih mulsa dulu, mungkin nanti selanjutnya dibabat paling pakai mesin guys. Thank you.
Dan ini dia teman-teman kondisi tanaman duriannya ya. Ini sekitaran 4-5 tahun kata yang punya. Kondisi durian juga sangat-sangat kurang terawat kayaknya ya. Teman-teman perhatiin ya, daunnya juga mulai keriting-keriting itu di bagian ujungnya teman-teman. Karena saya juga kurang tahu pasti ya perlakuan awalnya seperti apa untuk tanaman durian ini teman-teman ya. Sebetulnya untuk memelihara tanaman durian ini ya, atau menanam pohon durian ini, bisa-bisa saja teman-teman ya bisa berhasil dan sukses. Akan tetapi memerlukan proses yang sangat panjang teman-teman ya. Dan oke teman-teman, sekian lintas kampung kali ini mengecek kondisi tanaman durian dan alpukat ya. Buat teman-teman nih yang punya solusi terbaik ataupun saran-saran yang terbaik ya untuk tanaman alpukat dan durian ini teman-teman ya, silahkan ditulis di kolom komentar. Ucapkan terima kasih nih buat teman-teman semua yang sudah menonton videonya. Dan buat teman-teman yang baru bergabung di channel, jangan lupa ya diklik tombol like, komen, dan subrek-subreknya teman-teman, agar saya bisa membangun channel kecil ini melintas atau mengeksplor dari satu kampung ke kampung yang lain. Salam sukses dan sehat selalu ya buat teman-teman semua. Saya Haili wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.